semuanya, kita kembali lagi bersama ke Aryakan ya. Di sini ada hiburan bikin ngakak nih ceritanya nih. Pokoknya sangat menghibur untuk kali ini. Nanti ada kabar terbaru bahwa Kak Arya mau diundang tuh di tempatnya Kak Ruben Onsu ya, rumah syutingnya. Pokoknya nanti pasti ada wawancara di sana. Terus kabar baru lagi bahwa nanti malam katanya Kak Arya mau ulang tahun nih. Siapa yang mau ucapin ulang tahun ya, bisa diucapin semuanya di sini untuk doa yang terbaik untuk Kak Arya bersama Kak Pingkan tentunya. Hubungannya semoga langgeng dan juga panjang umur dan dilancarkan segala rezekinya ya. Ayo langsung simak aja hiburan seru dari Kak Arya kali ini ya. Terus kita challenge TK, ada 4 TU gua botak. Terus lawannya dapat TU, kita yang botak. Hah? Udahnya enggak wede, rambut gua dibotakin, harga diri gua udah jatuh, dibeli yang sebelah. Cobalah teman-teman. Kalian pikirkan. Kita bisa cari uang dengan segala hal apapun. Tapi bukan berarti kita harus menjatuhkan martabat, kebudidayaan, keadilan, organisme, oksida, dan informa, telematika. Jadi begitu teman-teman. Jadi ada suatu pepatah dari orang Yunani zaman dulu kuno yang artinya the wet can sew and the bad can glue, no pie can to fix me. Itu artinya singa ya. Kita begini, Leon to pack and to pack and the pack and to martabak to spank me. You, this is same for you. Binatang singa, dia rajanya hutan. Dia raja dari segala kerajaan di marga satwa binatang. Desi, bandel sih Desi nih. Cinta, tanggal 15 aku syuting di Ruben Onsu. Ya, nanti aku live ya. OTW, aku ngobrol-ngobrol sama di TV-nya Ruben Onsu hari Senin. Tanggal 15 ya. Tanggal 15. Udah speak, sepakat. Nanti kita ngobrol bareng di rumahnya Ruben Onsu, di kantor TV-nya Ruben Onsu. Oke. Jadilah manusia itu seperti tepuk. Tunggu ketemu di pom bensin, gua timpah sama gua. Lempar lempar kopi, mau gue sumpahin 7 turunan kayak mendadak lu ya. Gue lagi ngobrol. Si Desi bener-bener si Desi lu, jee. Agak Bandung, dibilangin lah lu. Meladut orangnya, bandel, dibilangin. Pada tanggal 15 nanti fix. Ya lumayan lah buat teman. Ketepuk. Udah Sherlock yuk, kita ngopi-ngopi dulu, abis itu gua racunin kopinya sama gua. Jadi begini Desi, nih ceritanya. Kita itu jangan jadi singa, jangan. Kau bilang singa itu raja hutan yang ditakuti semua orang. Oh tidak, jadilah serigala yang punya prinsip, yang punya martabak, harga diri. Jadilah kalian itu serigala. Kalau kau jadi singa walaupun kuat, kau bisa dibodoh-bodohin orang. Tempatnya di sirkus. Kepi. Iya, kepi. Begitu kepi. Padahal makna ini lu artinya gua ngobrol. Singa walaupun dia menakutkan, raja dari segala-galanya, tapi bisa dia dipermalukan orang-orang. Dan itu bisa dia disirkus. Aku tepuk.
izin, soalnya aku gak bisa jauh dari kamu. Ya, kamu bisa. Iya. Di situ? Fitri, ya, dia udah. Aku mau ngobrol deh sama penonton, tolong dong, please dong. Ini penonton ini udah pengen ngobrol loh sama aku. Kau tuh selalu mengganggu kehidupan aku terus-terusan. Stop lah bucinnya, stop. Stop bucinnya. Akan lebih parah. Kita tuh waktu kita udah tua loh, bukan waktu yang ngebucin. Cinta. Kontol kebo, cinta lah. Udah, gak ada cinta-cinta di muka bumi. Kita tuh taunya uang, banyakin. Dia ngomongnya gitu, padahal dia yang bucin. Cinta. Apa kali cinta? Mencret cinta. Percuma cinta, gak ada duit juga. Uang memang segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Benar, cinta kita dapetin, tapi kita pelihara dengan uang. Benar gak? Cinta, perut lu lapar, tolong jangan dengerin. Aku mencintaimu tulus apa adanya. Aku punya cinta yang tulus. Aku terima kamu apa adanya, tulus mencintaimu. Iya, token habis bunyi. Tit, 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 mas. Token habis, mas. Aku mempunyai cinta yang tulus untukmu, tapi mati lampunya, mas. Kosmos, Medikom, ya nasinya habis, mas. Nasi habis, mas. Beras. Tapi aku mencintaimu. Aku punya cinta yang tulus untukmu. Tapi perut ini kekeroncongan, mas. Lapar. Udah makan Oki Jelly Drink aja dulu. Penunda lapar. Ratu Elizabeth aja nggak ngajarin begitu. Udah, ini kita ngobrol lagi. Urusan tadi gua ngomong sama mana ya? Ya, makanya kalau kalian dibilangin sama laki-laki, dia bilang aku mencintaimu apa adanya. Ya, aku punya cinta yang tulus menerimamu. Kamu jawab aja simpel, tai kucing di blender. Begitu aja. Kalau dia nanya, aku nggak mandang materi kok mencintaimu. Ya. Teh kucing di blender terus dikasih jus begitu tuh, kasih seres, suruh minum dia, rasanya bagaimana, asam kan, kecut. Emang kita mencintai dia doang, setidaknya juga kita butuh lah ngelancong, ngasih makanan sama martabak ke mertua. Joget dulu bang. Jadi intinya itu, aku bukan gak mau jalan botak, aku punya harga diri yang kuat dalam hidup aku. Aku tidak bisa di serigala gimana om? Iya, jadi jadilah kau itu serigala, ya, yang tidak bisa ditaruh di tempat sirkus. Makanya orang yang mentalnya kalah botak itu terserah hak dia, tapi dia itu mempunyai mental yang singa dan mudah ditaruh di sirkus. Berarti dia sebuah permainan yang ditonton orang harga diri dia. Tapi kalau aku memiliki sifat yang harga diriku tidak bisa dijual. Aku punya prinsip. Kalau aku begitu, ya udah. Jangan. Mahkota di kepalamu jatuh. Rambut itu mahkota, guys. Kalau rambutmu bisa dibotakin, ya, dengan uang, berarti kepalamu itu berhasil dibeli orang itu. Kecuali begini. Kita perang TU, ya. Seandainya TU dia 10, TU aku 8, aku kalah. Boleh, buat botak. Setidaknya aku ede, dapat TU juga. Hah? Tapi kalau kita nggak dapat TU, lalu kita kalah, dibotakin, ah? Bagaimana? Nah, contoh. Dulu aku kenal Polwan, dulu. Dulu aku kenal Polwan, terus dia dipecat. Ya, dipecat ceritanya. Gua kenal dia, orang nggak tahu dia ada masalah apa drama nikah, drama-drama pisah, rujuk segala macam drama, semuanya nggak diterima, nggak diterima ada
jadi sebenarnya drama, drama nikah, drama pisah, drama rujuk, drama hidup paling drama. Tuh fotonya dipasang di belakang. Waktu pakai nanti drama apa lagi? Nanti drama apa lagi? Nanti drama apa lagi? Drama nikah, drama pisah, drama rujuk, apalagi dramanya? Apa lu? Gue dibilang mirip sama dia, mirip apa? Mana ada gue dibilang mirip sama orang kayak begitu? Main, main berani nggak? Main satuin. Gue lagi curhat sama penonton gue. Oke, gas. Kalau kalau lu kalah, terima kasih masa lalu kau di belakang. Apa? Kasih tahu foto-foto foto yang di belakang ditutupin sama kepala kau itu, badan kau itu. Lihat fotomu kalau kalah. Terus sobek. Keluarin nih Mateu, sobek. Nih Mateu, foto nggak berguna hasil sobek. Lima tahu katanya guys, ah foto dia lima tahu dicobek, lima mawar, lu mah pantas ya cocoknya tuh. minimal 2K baru ada kerjaan, oke? Oke. Kalah putar bumi. Ah gogah. Takut. Bumi-bumi putar bumi. Kau mau kalah apa? Mau kalah apa? Apa? Jangan putar bumi apa maunya? Tatonya. Tatonya ngeri woi. Pas dipecat langsung bertato. Ya, dia mau nengok kisah hidup orang. Kisah hidup dia aja penuh drama, nikah, ya, drama. Masih penting kisah, drama, drama daripada kenyataan. Daripada kenyataan ujung, masih drama. Drama. Di paling drama. Dia mau nengok kisah hidup orang. Aku gak menyenggol loh, aku cuma bicara fakta. Ya udah, gue juga cuma bicara fakta, drama nikah. Yaudah, sama fakta, ya udah sama fakta ya, sama fakta ya. Mending kau kasih keras aja penonton kau yang main cerai sama kondo isinya sampah semua di situ. Kali tiga. Kalah kau lari ya. Bulak balik lari gitu. Gak mau, gue kalah, ini aja. Makan semen. Kalau kalah itu patah, itu patahkan patah, patahkan, geprokin ke kepala patah. Satu mawar lagi. Oh mirip mukanya setan lo. Ah kampret, dibilang mirip lu gua sama dia. Coba deketin. Jauh, masih kalah jauh. Iya ya mirip lah, apa bener-bener lu adik kandung gua kali dulu ya? Strawberry mah gak apa, sorry gak level. Gak masalah, emak gua dulu pernah ngelahirin, dibuang ke tong sampah yang terakhirnya itu. Jadi sebenarnya gua bukan anak bos. Musik dong. Lu, kan? Mirip, iya mirip. Mirip, kali tiga guys. Mirip, adekku. Minimal kau keluarin gini dulu.
gue mau curhat, nanti kita main barbar, atur waktu ya. Oke, okay, bye. Nggak nyampe 2K nggak ada kerjaan, dodol. Sumpah mirip banget. Pala lu retak mirip. Ngomong senggenap. Mirip dari mana? Jauh lah. Gila lu. Minimal kalau mirip gua cewek itu pasti cantik. Beda wey. Tuh bener kan? Beda lah, minimal cewek itu cantik. Kalau mirip, mirip aku. Jadi apa ini? Nanti malam ulang tahun aku. Kalian mau ngasih kado apa sama aku? Aku minta kado boleh nggak sama penonton? Buat tim Titi ya, tag nama aku, ucapin ulang tahun di postingan kalian. Happy birthday ya bang. Iya, makasih ya. Terus tag nama aku, lalu video kalian aku ambil, aku gabungin semuanya ya. Ini kado spesial, terus aku posting di VT aku gitu. Power Ranger, siapa ini Power Ranger? Kalian posting video, halo Karya, selamat birthday, selamat ulang tahun, kata-kata apa gitu ya, atau foto aku gimana-gimana. Terus ntar tag nama aku biar aku tahu ya, tag nama aku. Ntar aku ambil video-video kalian semua, aku gabungin, lalu aku posting di video aku. Kan kalau di video aku meledak tuh, ya kan, meledak semuanya. Jadi yang apa aja gitu deh, aku nggak minta kado, aku nggak minta kado, aku nggak minta kado, aku cukup minta ucapan itu aja, itu kan sebagian dari doa ya, oke? Okay. Jadi kayak gitu, boleh ya, boleh ya? Ah, ini yang mau, nggak mau jangan dipaksa kok, aku nggak pernah memaksa keadaan orang. Aku orangnya nggak pernah memaksa keadaan. Kalau kamu mau, aku seneng. Kalau enggak juga, enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa. Itu juga kalau kalian mau, enggak juga enggak apa-apa. Aku enggak maksa. Nih, aku mau. Thank you ya. Nah, sampai di sini dulu ya. Kak Arya nih mau acting dulu nih, mau acting jadi orang India nih seperti biasa nih, mulai lagi ya. Nah, kita akan lanjut lagi nanti di hiburan seru-seru untuk selanjutnya ya.